ya. Hari ini Beta akan coba masak atau bikin tahu homemade karena anak-anak ini paling suka, suami juga suka. Jadi kemarin kita sudah beli kacang kedelai 1 kilo, tapi coba mau buat 1,5 kilo saja dulu. Oke, kalian terus ya. Thank you. Jadi sekarang kedelainya lagi direbus. Sebelumnya kedelai itu kita rendam satu malam, terus cuci, terus remas-remas sampai kulitnya keluar setengah kuat, baru direbus sekitar 20 menit. Saksikan ya bagaimana kita buat tahu. Terima kasih. Yang tadi sudah disaring, tapi usahakan saring dua kali ya teman-teman, disaring dua kali supaya dapat hasil yang terbaik. Ini kayak susu kedelai. Oke, tunggu selanjutnya. Ini sudah mendidih, jadi saya matikan kompor, kemudian mari kita taruh air cuka sebanyak 4 sendok ya bisa, dan biarkan hangat dulu. Tahunya sekarang kita tinggal pindahkan biar hangat, pindahkan untuk disaring. Jadi ini kita sudah siapkan keranjang. Tadi suami pergi beli keranjang pemirsa, tapi tidak dapat yang bulatan bawah, jadi dia pakai solder inisiatif lubang sendiri. Jadi nanti akan dialas pakai kain supaya angkat, biar air tahunya bisa merembes keluar ya. Oke, setelah disaring kita tindih. Di bawah tutup bagian atas ditindih. Di sini saya pakai 1 kilo toples gula dan cobe pemirsa sebagai pemberat. Oke, pemirsa, ini sudah selesai ya. Setelah sekitar 1 jam saya tutup, terus saya tindih pakai pemberat cobe dan gula tadi. Bentuknya tidak terlalu bagus, tidak rata, tapi tidak apa-apa lah pemula. Suara-suara aneh, suara-suara anak-anak pemirsa dan lembut sekali. Oke, ikan bat tofu, tahu goreng. You can eat with sauce tomat, Stan. What you eat, Natasha? Tofu. Chicken. Not chicken, it's tahu. Tofu. Chicken tarus. More? Stan say more. Dia pakai kecap ABC, pemirsa. Campur saus tomat. Ramu Santara hari ini. Tahu, perkedel tahu sama ayam bening dan tadi sama roa serta nasi. Oke pemirsa, inilah makan siangnya. Tahu, ayam bening dan sambal roa. Yummy yummy.